Ya, hujannya semakin lebat. Di sini saya akan memberikan trik, memberikan tip ya untuk perawatan aglonema kita menghadapi musim penghujan seperti ini. Dikhawatirkan akarnya membusuk ya, biasanya mudah sekali lonyot. Ya, di sini saya berikan beberapa tips untuk perawatan aglonema atau tanaman kesayangan kita agar tidak lonyot, terutama tanaman-tanaman aglonema yang memang harganya sudah cukup tinggi ya kawan-kawan, agar tidak mengecewakan. Jika busuk kita sangat kecewa ya dengan tanaman kita yang busuk. Ya, ini dia kawan, trik menghadapi musim penghujan untuk aglonema kita agar tidak busuk. Ini caranya. Ini adalah hujan yang sangat lebat. Ya, ini dia saya berikan tip. Untuk tip yang pertama di sini buat para sahabat mungkin sudah mengenal untuk jenis fungisida ini ya. Ini adalah jenis antrakol. Jadi kita berikan antrakol di dalam alat semprot ini. Kemudian kita semprotkan ya pada tanaman. Jadi pemberian semprotannya itu pada saat hujan mulai reda dan masih ada sedikit gerimis ya. Jadi ada sedikit-sedikit gerimis. Jadi puradannya itu meresap ke bagian media. Iya, begitu kawan-kawan. Jadi kita berikan atau kita semprotkan ke seluruhnya. Baik itu ke daun aglonema kita maupun ke medianya. Dan untuk cara yang kedua ini kita bisa memberikan puradan. Tentunya para sahabat sudah mengenal jenis ini. Ini adalah jenis puradan yang fungsi dan kegunaannya adalah untuk mematikan bakteri di dalam media ya, untuk membunuh bakteri di dalam media, baik itu ulat-ulat kecil ataupun rayap, termasuknya semut-semut merah yang ada di dalam media, untuk membunuh seluruh bakteri yang ada di dalam media dengan media yang sudah terlalu lembab, basah dan sudah terlalu lama. Biasanya banyak sekali bakteri ataupun semut atau cacing ya di dalam media. Dan dengan cara ini maka bakteri atau cacing dalam media akan segera mati. Dan di sini untuk cara yang ketiga buat para sahabat yang sudah memiliki pot tanaman, yang sudah memiliki pot tanaman, jadi bisa menambahkan ya, menambahkan lubang di bagian bawah pot dengan cara seperti ini. Saya menggunakannya dengan cara di sordel. Ini adalah mesin sordel ya, dengan cara dipanaskan. Dan bisa juga menggunakan bor atau pisau ya para sahabat. Jadi kita tambahkan ya, kita tambahkan lubang di bagian pot ini. Itu pemberian lubangnya bisa di bagian bawah pot, bagian samping pot juga kita tambahkan seperti ini. Tujuannya adalah agar pada saat hujan turun di musim penghujan, khususnya di bulan November, Desember, Januari, maka media di dalam pot itu tidak terlalu lembab, artinya dia tidak menyimpan air di dalam pot terlalu lama sehingga tidak mengakibatkan banyaknya jamur ataupun bakteri di dalam media tanaman. Dan dengan cara itulah maka
tanaman kita walaupun diguyur hujan terus-menerus, maka media pot akan terjaga keporosannya dan kelembabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan share ya kawan-kawan. Oke, selamat para agrolover, semangat dan semangat terus walaupun di musim penghujan, jangan patah semangat. Semoga tanaman kita semakin subur. Oke, buat para penghobi juga ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.